Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari part 1 perjalanan saya naik PO Haryanto Sunbreaker dari Jakarta ke Surabaya. Untuk kalian yang belum nonton part 1-nya bisa klik di kanan atas atau di deskripsi ya. Dan simak terus sampai habis ya. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Makanya tadi ini masih ada waktu. Longgar ini mau melaksanakan kewajiban dulu. Ini kan yang baru datengin. Oh, Rexus dia, Pak. Itu ya musolanya. Ini. Satu dua. Belum lihat sistemnya. Sunbreaker-nya. Wow, kotor lagi. Habis hujan. Nah, kita mau ke musola dulu melaksanakan kewajiban. Ya, nanti itu apa namanya, kita review dikit lah. Di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Ini rata-rata Haryanto pakai 1626 sama pakai suspensi udara air suspension. Jam 17.18 nih berangkat dari rumah makan Menara Kudus. Ini lonong.
kita nih. Hah? Tasnya kita. Jam setengah 8 udah masuk di studio Waleri. Di sini ngisi solar ya. Ini banyak ini. Tadi yang ketemu arah Madura. Terus ini enggak tahu ini arah mana ini. Ini dikasih waktu 15 menit. Ya kebetulan udah masuk waktu salat Isya, jadi kita mau melaksanakan salat dulu. Sangat diutamakan ya kalau salat di Arianto. Ini udah selesai ya. Oh, itu kan breakernya ngelawan arah itu. Itu apa ya? Rendah apa ya? Gak tahu saya. Gak lihat nicknamenya. Ini juga enggak. Terus nih. Boys, terusnya ada apa? Strobonya main. Nyalakin. Ini ada HM159. Oh, SPBU Jenar Sari ternyata sini ya. Arianto semua ini loh. 3-4 di sana Arianto. Ini apa ini? Gong Timur. Ini karoseri ya. Ya lama kalau nggak salah dia. Sama itu Rexus. Wow. Oke teman-teman, akan saya review armada pada kali ini, yaitu menggunakan bus PO Haryanto dengan nomor 012 dan menggunakan julukan Sunbreaker. Bus ini startnya dari Ciawi Bogor dan tujuan akhirnya di Karangkates Malang. Tapi pada perjalanan kali ini saya naiknya dari Terminal Pulau Gebang dan turun di Terminal Bungurase Surabaya. Untuk armada ini menggunakan sasis bertipe Mercedes-Benz OH1626 yang dipasangi dengan bodi Jetbus 3 dari Adi Putra. Kabarnya bis ini sempat laka ya dan masuk di bodi 99 Malang. Tapi saya nggak tahu juga ini bisnya ini bis rombakan atau asli dari Adi Putra. Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi. Dan seperti kita lihat pada video ini, banyak bis Haryanto yang sedang mengisi solar di SPBU Jenar Sari Kendal. Memang untuk PO Haryanto sendiri ini punya SPBU sendiri ya, sama rumah makan sendiri. Dan di Kendal ini rumah makannya khusus untuk armada yang dari Madura.
Oke teman-teman, setelah kita melihat ke bagian depannya, sekarang kita masuk review ke interiornya. Untuk Sunbreaker ini sendiri terdapat 30 seat ya, yang konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk seat armada ini menggunakan high dari rimba kencana dan ada legresnya. Fasilitas untuk di sini dapat bantal dan selimut ya, itu selimutnya berupa bed cover. Dan ini ada kandang macan, sebelahnya kandang macan ada toiletnya, tapi toiletnya bisa digunakan, lampunya mati tapi ya it's okay lah, gak apa-apa. Teman-teman, kalau kita duduk di seat rimba kencana ini ya, kalau di longgarkan, dimiringkan gini. Main enak ya, sama ini legresnya bisa dinaikkan. Kak minta kalau bagi saya terus ini selimutnya juga enak ya, bed cover sih, bed cover, bantalnya main empuk, kursinya juga empuk. Tadi dapat snack sama makan, makannya nasi goreng saya tadi. Cok. Kalau saya ini sama. Orang nyetek kalau saya. Orang nyetek kok. Saya masih muda. Ya, kalau hanya kalau saya itu saya nilai sama aja, Pak. Jadi orang itu kalau kepengen makan enggak usah. Betul. Kepengen makan enggak usah. Tapi kalau dinilai itu saya sekarang sama zaman Pak Harto. Semua zaman Pak Harto serba murah. Tahun 92. Tahun 92 itu harga emas yang 24 gram. Harga emas lebih mahal kok, 23 gram. Gue sekarang masuk. Itu perbandingannya loh, Pak. Siapa Bali yang? Bali yang. Ya. Thank you.
gua di Eropa. Iya po, karo ini di Rarpi aku ngadapi di mana gua tak. Mulai saya ngerja loh. Susah, cukup. Ini mau 5.500 sama yang lari mau. Besok ya mas, anu makan jumper-jumper ya. Apa ingin di patroli balik, ngarep atau 10, budi 1. Dan di Riko berarti mas.
Thank you.
jam ini kemarin. Jam 00:18. Mau melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir yaitu Karangates terus Selorejo Malang. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Untuk nilai dari bus Haryanto Sunbreaker ini kenyamanan ya nomornya 9 lah, 9 dari 10. Kecepatannya 0,9. Oke lah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam trip kali ini. Anu, apa maksudnya?